Salam sehat, mari kita berdoa. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus dalam membaca, merenungkan firman. Amin. Kali ini saya membaca dalam surat yang ketiga dari Yohanes, dalam ayatnya yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saudara, mana yang mudah, berbuat baik atau berbuat jahat? Kalau kita ada di lingkungan orang baik-baik, tentu saja mudah untuk berbuat baik. Tapi kalau kita ada di lingkungan orang jahat, maka cenderung juga kita melakukan yang jahat. Tetapi soalnya sebagai orang percaya, kita senantiasa terpanggil untuk melakukan yang baik. Di mana saja, dalam situasi apapun, keadaan apapun. Baik kita ada di lingkungan orang baik, atau kita berada di lingkungan orang jahat, atau yang berbuat jahat. Kita terpanggil untuk terus dan selalu melakukan yang baik. Tidak mudah memang, tidak gampang. Tetapi ingat ada Tuhan Allah yang menolong kita. Karena itu mari kita meminta pertolongan dari Tuhan Allah supaya kita dapat melakukan yang baik. Karena ingat, orang yang berbuat jahat tidak pernah melihat Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Engkau sudah berbuat baik kepada kami, karena itu panggilan kami adalah terus melakukan yang baik dalam keadaan apapun, situasi apapun. Kami percaya tidak mudah, tetapi kalau Tuhan menolong kami, maka kami akan dimampukan. Terima kasih Bapa. Amin. Tuhan berkati.